SSD eksternal sering menjadi pilihan media penyimpanan yang praktis. Tak hanya mudah dibawa kemana-mana, GadgetX. Kecepatan transfer datanya pun tinggi. Saat ini Anda bisa menemukan SSD eksternal dengan kapasitas mulai dari 128GB hingga 2TB. Ukuran dan kecepatan transfernya juga beragam, Gadgeters. Nah, di video kali ini, situs Gadget akan merekomendasikan beberapa produk SSD eksternal terbaik di marketplace. Sebagai alternatif penyimpanan data digital yang praktis, cepat, dan mudah dibawa kemana saja. SSD eksternal memiliki kapasitas yang relatif besar sehingga cocok sebagai pengganti flash disk untuk menyimpan ribuan file music, foto, video, games, dan lainnya. Namun seperti biasa, Gadgeters, sebelum masuk ke rekomendasinya, subscribe dan nyalakan notifikasinya dulu ya, agar kamu tidak ketinggalan info-info terupdate dari situs Gadget. Saya Revadi, berikut rekomendasi SSD eksternal terbaik versi situs Gadget. Vigen SSD Portable Platinum. Untuk Anda yang tidak mau ribet dengan kabel SSD, Anda bisa mempertimbangkan produk yang satu ini. Vigen SSD Portable Platinum memiliki desain dan bentuk seperti flash disk, jadi Anda dapat langsung menyambungkannya ke laptop Anda tanpa perlu kabel tambahan. SSD ini juga menggunakan material metal di bagian permukaannya, sehingga memiliki tampilan yang kokoh dan futuristis. Kisaran harganya mulai dari Rp330.000. Transcend Portable SSD ESD310. Bagi Anda yang menginginkan SSD yang praktis dengan desain trendy, Anda bisa memasukkan produk ini ke dalam keranjang belanja. Transcend SSD Portable ESD310 memiliki desain kekinian dengan berbagai pilihan warna yang cantik. Produk ini tersedia dalam warna hitam, pink, dan silver yang bisa Anda pilih sesuai dengan preferensi Anda. SSD ini berbentuk seperti flash disk sehingga lebih praktis dan mudah dibawa. Anda pun tidak perlu repot-repot mencari kabel tambahan karena produk ini bisa langsung tersambung ke laptop atau komputer Anda. Kisaran harganya mulai dari Rp600.000. SanDisk Extreme Portable SSD E61. Bagi Anda yang mencari SSD eksternal yang tahan lama, Anda bisa mencoba produk dari SanDisk ini. SanDisk Extreme Portable SSD E61 hadir dengan desain yang memungkinkan Anda menggantungkannya di mana saja. Tidak hanya itu, produk ini juga sudah mengantongi Ingress Protection atau IP Label 65 atau IP65. Pada tingkatan ini, SSD eksternal akan tetap aman jika terkena debu dan semprotan air dari berbagai arah. Jadi, perangkat Anda akan tetap awet meski Anda sering membawanya ke luar ruangan. Kisaran harganya mulai dari 1,5 jutaan. Western Digital WD My Passport SSD. SSD eksternal dari Western Digital ini dilengkapi dengan fitur keamanan mutakhir yang membuat Anda tetap aman dan terlindungi. Dengan dukungan enkripsi perangkat keras 256 bit AES, Anda dapat mengaktifkan perlindungan dengan kata sandi untuk mencegah akses tidak dikenal. Teknologi tersebut memastikan bahwa hanya pemilik kata sandi yang dapat membuka dan mengakses informasi yang tersimpan. WD My Passport SSD sangat cocok untuk Anda yang memiliki banyak data bersifat pribadi dan rahasia. Kisaran harganya mulai dari 1,3 jutaan. Kingston Solid State Drive SSD Eksternal. Untuk Anda yang mencari SSD eksternal dengan kinerja maksimal, Anda bisa mencoba produk yang satu ini, Gadgeters. SSD Portable Kingston XS2000 memanfaatkan kecepatan USB 3,2 Gen 2x2 untuk menghadirkan performa yang luar biasa. Produk ini memiliki kecepatan transfer super cepat hingga 2000 MB per second dengan tingkat gangguan yang minim. SSD berkecepatan tinggi ini cocok untuk mengedit gambar beresolusi tinggi, video 8K, hingga dokumen berukuran besar. Produk ini juga memiliki ukuran yang sangat portable sehingga mudah untuk dibawa kemana saja. Kisaran harganya mulai dari 1,4 jutaan. Samsung T7 Shield. SSD Samsung T7 Shield diproduksi dengan tingkat ketahanan yang tinggi.
Desainnya yang kokoh dan penggunaan elastomer di permukaannya membuat produk ini tetap aman meski terjatuh dari ketinggian 3 meter. SSD ini juga sudah dilabeli dengan IP65 sehingga aman jika terkena debu dan air. Perangkat ini bisa jadi pilihan untuk Anda yang mencari SSD dengan tingkat durability yang tinggi. Kisaran harganya mulai dari 1,3 jutaan. Seagate OneTouch SSD. Seagate OneTouch External SSD memungkinkan Anda mencadangkan file dengan nyaman. Dengan SSD ini, Anda dapat menyinkronkan folder guna memperlancar pengelolaan file. Anda juga akan mendapat perlindungan yang mudah terhadap file milik Anda dengan software Sync Plus. Pertimbangkan produk ini jika Anda membutuhkan SSD eksternal yang mampu menjaga file yang Anda miliki dengan baik. Kisaran harganya mulai dari 1,2 jutaan. SSD biasanya digunakan sebagai storage untuk cadangan data atau penyimpan beragam jenis file seperti dokumen teks, video, foto, maupun aplikasi games. Dengan mengetahui besarnya ukuran data yang akan disimpan, kamu bisa memprediksi kapasitas SSD yang dibutuhkan. Nah, dari rekomendasi kami tadi, ada beragam harga, fitur, dan kapasitas yang ditawarkan di setiap produknya ya Gadgeters. Tentunya pilihlah yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kamu ya. Dan jangan lupa juga untuk cek link pembelian di bawah jika kamu sudah mantap akan pilihan SSD yang sesuai. Oke Gadgeters, sampai di sini dulu video rekomendasi kali ini. Share jika video ini bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye.